apa yang menyebabkan anda rasa tak sayang ataupun dah rasa tak percaya dengan pasangan? Sebenarnya apa yang menyebabkan anda tak percaya pasangan, rasa rendah diri, down, rasa tak ada confident, rasa menyalahkan diri, itulah adalah sebabkan hormon dopamin yang menyebabkan anda rasa tak percaya diri, rasa tak percaya pasangan, rasa stres, rasa kecewa, adalah hormon dopamin. Sebab apa? Bila hubungan yang pro poligami, anda monogami tapi anda hubungan pro poligami secara PO je, itu menyebabkan hormon dopamin tu dia menurun. Malah bila dah bertahun-tahun di bankrupt dah. Dia bukan habis, dia minus. Sampai menyebabkan anda makin rasa tak percaya, makin bertambah tak percaya, makin bertambah tak confident anda, makin bertambah rasa down anda tu, makin banyak menyalahkan orang dari masa semakin menyalahkan orang. Negatif, negatif, marah. Kalau anda perasan ramai pengantin baru semua ceria je, betul tak? Kan? Mula-mula kahwin ceria je, tak ada masalah. Dekat-dekat sikit pun dah melekat, tengok mata ke mata pun dah kan? Tak tengok pun WhatsApp-WhatsApp pun dah terasa pun dah. Dah rasa connection tu kan? Itu sebab masa tu oksitosin, hormon cinta anda, hormon dopamin, hormon happiness anda tengah banyak. Tengah tinggi. Level dia tengah lebih. Yes. Sebelum hadirnya orang ketiga, sebelum you dapat tahu suami you ada wanita lain, ada skandal, sejujurnya hubungan you dengan suami you okey ke? Adakah sama macam mula-mula kahwin dulu? Dan majoriti jawab memang tak, puan. Sebenarnya sebelum hadirnya orang ketiga pun, kami ni macam dah hilang dah keintiman tu, dah masing-masing sibuk dengan kerja, dah ada anak, alasan anak, alasan kerja, dan dah tak sekerap dulu dah. Sedangkan lelaki ni secara psikologi dan juga saintifik, lelaki dicintai melalui tubuh. Rasa dicintai melalui tubuh. Wanita melalui hati dia. Tapi lelaki berbeza. Lelaki dicintai melalui hubungan seks. Masalahnya bila kita mengamalkan PO berterusan, hilang rasa tu. Tarikan tu hilang. Dopamin dan oksitosin tu hilang. Terutama oksitosin tu, tarikan tu menyebabkan hormon anda nak menyayangi pasangan anda, nak menyayangi anda, hilang. Hormon sayang, hormon nak apa, nak berpeluk-peluk, nak cuddle tu, dia hilang. Bila hormon hilang, minus, itu yang menyebabkan anda makin merenggang, semakin. Dan alasannya, alasannya sibuk kerja, alasannya sebab anak. Sebenarnya bukan sebab anak. Sebenarnya bukan sebab kesusahan ekonomi. Sejujurnya anda mula-mula kahwin lagi susah daripada sekarang.